Ison Ika, Ison dodolan panganan di rest area Tosari. Ison dukung teman nang Gus Muhaimin jadi presiden 2024. Gus Muhaimin asik pol. Ison Lilis, Ison duwe homestay di Tosari. Ison dukung teman nang Gus Muhaimin, seneng nang Gus Muhaimin. Mandar muga Gus Muhaimin tahun 2024 jadi presiden. Gus Muhaimin wasik pol. Selama ini sudah terbukti kebijakan-kebijakan beliau ini selalu berpihak kepada masyarakat, terutama masyarakat desa. Selain itu juga beliau muda, cerdas dan kreatif, serta milenial mewakili kami para pegiat wisata di kawasan Bromo, Kecamatan Tosari khususnya. Harapannya tentu ketika Gus Muhaimin menjadi presiden, pariwisata semakin maju dengan kebijakan-kebijakan yang baru, serta mudah-mudahan harapan kita proyek strategi nasional yang ada di kawasan Bromo segera terrealisasi. Saya Mukari, sopir Jeep Bromo, mendukung Gus Muhaimin jadi presiden 2024. Reang Ki Supri, penggawane Reang Bendina, penggawane ngojek nang penanjaan. Lah Reang Ki ndukung nang Gus Muhaimin tahun 2024 muga-muga dadi presiden. Aku Ki Ririn, aku Ki selaku penjual jasa wisata di Bukit Cinta. Aku dukung Gus Muhaimin muko-muko dadi presiden di 2024. Gus Muhaimin asik pol. Reang Dedi Kurniawan dari Paguyuban Jasa Wisata Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan mendukung Gus Muhaimin for presiden 2024. Gus Muhaimin